Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar bahasa Melayu tahun 1. Tulang balik buku bahasa Melayu, buku aktiviti jilid 2 bahasa Melayu warna merah tu. Okey, yang dah siap boleh tengok tengok juga. Kita ulang kaji bersama-sama. Okey. Yang pertama, cikgu, okey, kita tengok lengkapkan ayat dengan kata ganda yang sesuai. Sekolah Jago mengadakan sambutan Hari Malaysia. Okey, gambar-gambar, murid-murid, lagu-lagu, tempat-tempat, bendera-bendera. Yang pertama, jawapan adalah Cikgu Fazilah membawa apa ni? Tengok ni. Kat gambar, membawa murid-murid ke dewan. Yang pertama, murid-murid ke dewan. Cikgu Fazilah membawa murid-murid ke dewan. Okey, yang kedua, kata gandanya ialah, okey, kita tengok digantung pada dinding di sekeliling dewan. Okey, dia gantung. Ianya adalah bendera. Okey, bendera Malaysia. Okey. Bendera-bendera digantung pada dinding di sekeliling dewan. Nombor 2. Okey, kita bincang sama-sama. Nombor 3, ada pameran. Pameran apa ni? Oh, tengok ada foto ni, nampak. So, jawapan dia adalah gambar-gambar Perdana Menteri di Malaysia. Ada pameran gambar-gambar Perdana Menteri di Malaysia. Okey, siap. Nombor 4, murid tahun 1 pintar menyanyikan. Nyanyikan apa? Bendera-bendera, tempat-tempat, murid-murid, gambar-gambar. Nyanyikan mesti adalah lagu-lagu. Okey. Murid tahun 1 pintar menyanyikan lagu-lagu patriotik. Okey, yang kelima, pertandingan mewarna lukisan. Okey, yang terakhir masih dah tinggal tempat-tempat. Pertandingan mewarna lukisan, tempat-tempat bersejarah turut diadakan. Okey, nombor 5, tempat-tempat. Okey, seterusnya sila siapkan dahulu di rumah. Kalau yang dah siap, sila hantar gambar dan hantar ke Telegram Ustaz boleh. Boleh ke tak boleh? Okey. Seterusnya, siapkan muka surat 18. Menjaga keceriaan kelas. Tulis jawapan. Menyediakan jadual tugas, menyapu sampah, menyusun meja, menghias meja guru. Apakah yang dilakukan oleh budak lelaki itu? Okey, salin balik. Budak lelaki itu menyapu sampah. Budak lelaki itu menyapu sampah. Tulis kat bawah dia. Okey, nombor 2, meja. Meja disusun oleh berapa orang murid? Okey, 2 orang murid menyusun meja. 2 orang murid menyusun meja, tulis dekat ni. Nombor 2. Nombor 3, budak perempuan itu meletakkan apa di atas meja guru? Okey, tulis balik. Budak perempuan itu meletakkan bunga untuk menghias meja guru. Dapat? Budak perempuan itu meletakkan bunga. Budak perempuan itu meletakkan bunga untuk menghias meja guru. Okey, tulis dekat sini. Boleh? Okey. Seterusnya, kita tengok mengapakah mereka menyediakan jadual waktu. Okey, ini kemahiran berfikir. Okey, kena siapkan. 4 dan 5, tolong siapkan di rumah. Okey, itu sahaja. Mengapakah mereka menyediakan jadual waktu? Sebab apa? Untuk apa? Memudahkan
urusan pembersihan di kelas untuk memudahkan urusan pembersihan kelas. Okey, nombor 4 tengok. Ustaz dah bagi dah nombor 4. Okey, nombor 5, bagaimana kamu menceriakan kelas? Macam mana kamu nak ceriakan kelas? Tulis. Tulis nombor 1, bagaimana menceriakan kelas? Tulis balik, menghias meja guru, menyusun meja, menyapu sampah, menyediakan jadual bertugas. Kamu salin balik, okey? Itu sahaja. Terima kasih. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey?